Gedung Suzuya Mall yang terletak di kawasan Setui, Kota Banda Aceh, Senin siang terbakar. Upaya pemadaman api yang membakar lantai 3 Suzuya Mall hingga pukul 2 siang masih terus dilakukan. Puluhan mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut salah satu karyawan, api berasal dari gudang baju yang berada di lantai 3 bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik.